Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Musawwamah. Selanjutnya, pembagian ranking-ranking kelas dan bintang pelajar PAUD Cut Nyadin Baroalah Pelanggiran Tanjung Bumi Bangkalan. Kami mulai dari tingkat kelas 0 kecil. Ranking pertama, Muhammad Khairon, putra dari Bapak Muhammad Subli Aramat Baroalah. Ranking kedua, Muhammad Alif Sukri, putra dari Bapak Sahri Alamat Barak Lorong. Ranking ketiga, Muhammad Khalid, putra dari Bapak Ahmad Nuruddin Alamat Penarokan. Selanjutnya, tingkat nol besar. Ranking pertama, Aldi Saputra, putra dari Bapak Jaski Alamat Barak Lorong. Ranking kedua, Dafa Nazril Arif, putra dari Bapak Muhammad Soleh Alamat Somur Tanto. Ranking ketiga, Muhammad Khalil, putra dari Bapak Toli Alamat Barak Lorong. Kepada semua ranking-ranking PAUD Cut Nyadin untuk menaiki panggung kehormatan. Dan untuk memberikan hadiah, kami pasrahkan kepada Ustazah Nur Fadilah dan Ustazah Durratun Nasihah.
kepada ranking-ranking PAUD Cut Nyak Dien untuk meninggalkan panggung kehormatan. Sebelum kami panggil penobatan bintang pelajar, maka kami umumkan lomba tumpeng tingkat PAUD Cut Nyak Dien diperoleh oleh nol besar kepada yang bersangkutan untuk menaiki panggung kehormatan. Dan untuk memberikan hadiah, kami pasrahkan kepada Neng Nafiatul Aklia, didampingi Ustazah Nur Fadilah. Terima kasih kami sampaikan.